Kalau yang namanya slang nggak mungkin nggak bikin karya ketika ada sesuatu besar terjadi. Siapa nih inisiatornya dari New Normal Cinta nih? Boleh siapa mangga? New Normal Cinta, ya kebanyakan di rumah akhirnya nulis lagu gitu deh. Kebanyakan di rumah jadi akhirnya nulis lagu. Mas Bim-Bim, apa yang paling bikin karya ini akhirnya keluar selain kesel tadi gara-gara diri? Gara-gara ngilu sih sebenarnya, karena dari awal 2020 kan pandemi udah mulai kita pelan-pelan belajar gimana cara menghadapi, gimana cara apa menjauhi gitu kan. Tapi banyak orang-orang juga yang rada-rada bandel gitu kan, yang nggak peduli, nggak mau ikutin anjuran dokter gitu. Jadi rada-rada ngilu gitu. Kita sendiri kok kita merasa kita mencoba disiplin, tapi lingkungan kita kok kayaknya terlalu santai. Jadi jadi kita bikinin lagu berharap sih sebenarnya biar ini adalah new normal, ini adalah new style, ini new life. Jadi kita mau nggak mau harus berubah. Itu sih pengennya sih. Ada namanya new normal cinta. Jadi santuy boleh, tapi tetap pakai sopan santuy gitu ya. Mohon maaf nih, yang lain masih pengen hidup gitu ya. Jadi please tolong patuhi protokol kesehatan. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Perlu luar negeri gimana ya, ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.